Kakanda Laksamana. Iya, Adinda Patih. Kakanda tahu kan, dulu sebelum aku menjabat seorang patih, dulu aku lulusan sekolah menengah seni rupa yang ada di Buah Batu. Aku akan menunjukkan sesuatu sama Kakanda Laksamana. Iya, Adinda Patih. Bahwasannya, aku bisa melukis dengan menutup kuping saya. Mata. Ya, itu, mata. Apakah Anda percaya dengan hal itu? Sebelum yang namanya Adinda Patih licin. Licin. Membuktikan kepada Kakanda Laksamana. Ya. Kakanda belum percaya. Baiklah. Aku akan coba menutup mata ini. Sehingga mataku akan tidak melihat apapun. Dan aku akan melukis dengan perasaan. Ini namanya hurt the picture. Artinya? Melukis dalam hati. Itunya mana? Apanya? Itu. Oh, apanya? Ini. Ah. Masa amang. Lihat. Kampasnya kelihatan. Belah mana? Belah kanan. Oh. Katanya bisa pakai hati. Ubah. Maaf, salah. Dari tadi gue dia nahan napas jadi patung. Kamu belum masuk ke sukmaku. Dah, silakan Anda lihat. Kalau Anda tidak percaya. Wow, sekali bagus. Bagus sekali, ya kan? Tapi kok ada putihnya itu? Ini adalah sebuah aksen, di mana secara estetika, walaupun kelihatan abstrak, tapi yang penting ada nilai histori dalam jiwa Anda. Secara persuasif dan irigasi ini. Nggak sesuai dengan apa yang ada di wajah saya itu ada putih-putih begitu. Oh, oke. Berarti pengennya nggak ada putihnya? Iya, sama dengan wajah saya apa yang Anda lukis. Oh, mau sama. Gampang. Gimana? Lihat, sama kan? Lah, kok masih ada putih-putihnya? Loh iya kan masih ada, tapi sama kan? Nah, hah? Sama dong. Bukan wajah saya yang ditambahin putih-putihnya, tapi yang digambar itu, di lukisan itu. Loh nggak bisa dihapus, ini tuh permanen. Aduh, Anda itu gimana sih? Orang itu kalau nggak ganteng jangan cemberu-cemberu. Eh, anakku sayang. Iya, Mam. Kalau sekolah biar apa? Biar pinter. Lain anakku, katanya kalau sekolah biar bisa bawa bola ATM-nya Mama. Eh, belajar apa? Coba. Ini aku ada. Lo, tanya lo. Iya, ini mau nanya lo. Iya, boleh. Ini. Kita tuh kan udah tahu soal apapun di dunia ini. Iya. Yalah. Bahkan kalau Mbak kan udah tahu akhirat juga lo. Lo. Saya ini kuliah di UGD. Step lo, step. Universitas. Gawat. Darurat. Juga mau pergi lah. Eh, udah enggak usah ganggu. Kamu dulu lo, serius lo. Eh, pokoknya ikut kamu lo. Hah? Oh iya, ketak sana ya. Ayo enggak usah ikut-ikut lah. Mantap. Ya. Ada manusia lo. Ajalah dia nongkrongnya di situ. Ada makhluk hidup. Ini enggak
masalah lo apaan sih? Beresin ini. Beresin ini beres, tapi jangan pantar lo begini dong. Lu marah-marah mulu. Jadi orang tuh harus ramah-ramah. Hah? Jangan marah-marah. Ini gara-gara lo ngelukis wajah gue mirip kagak cemong muka gue. Ini kenapa sih Pate kok mukanya kayak gini sama Pate? Dia marah-marah minta dilukis, saya lukisin. Taunya di lukisannya ada putihnya. Daripada saya menghapus lukisannya, mendingan dilukis di mukanya dia. Ya biar sama. Ya saat itu yang diperbaiki itu, yang di kanvas. Bukan wajah gue yang dicoret-coret. Dan daripada gue ngelukisnya di wajah emak gue kan dosa. Udahlah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Kalau masuk kerajaan tuh permisi apa? Ini malah pelanga pelongo cari kayak cari apa? Bandara sebelah mana ya? Bandara. Bapak siapa? Saya ini kolektor. Kolektor apa? Koleksi motor. Kolektor. Jangan macam-macam loh, Pak ya. Bapak orang baru di sini loh. Saya ini kesini mau menawarkan barang saya. Hah? Bapak udah gak perlu dengan barang Bapak? Maksudnya barang saya bukan barang yang melekat, tapi barang yang saya bawa. Ini berarti? Iya sebenarnya. Terus buat di apa ini barang ini? Barang ini barang-barang semuanya adalah barang-barang yang keramat. Wah, berbayar. Jangan. Maaf, kita ini gak tertarik sama barang keramat. Maaf ya. Soalnya di kerajaan kita punya barang keramat. Kita tidak tertarik. Mohon maaf, Bapak pergi karena kita tidak tertarik dengan barang-barang Anda. Oh. Sudah. Oke. Sorry, Pak. Maaf. Enggak tertarik. Anda mengusir saya? Iya. Ya. Kita usir Anda. Karena Anda datang-datang nyari. Bukan, Pak. Kalian benar-benar manusia bedegong. Bedebah. Bahasa nasional dong. Bahasa nasional dong. Bedebah kalau bedegong itu nakal. Maksudnya kalian anak pergi. Pergi. Kalian mengusir saya. Iya. Oke. Oke. Dari sini pergi. Ya udah pergi. Oke. Okay. Ya udah pergi. Siapa dia ya? Kolektor katanya. Jangan pedulian kayak begitu. Ya. Di dadanya ada name tag-nya, ya. Jangan-jangan dia resepsionis hotel berbintang. Tanya, kalau wanita seperti ini kan bagian Anda. Hut. Mas mana? Hai. Halo. Boleh memperkenalkan diri? Iya, kamu siapa? Saya sales marketing, barang-barang keramas. Keramas. Aduh, bapakmu udah keramas. Kamu kalau nggak salah DJ juga kan? Iya, DJ betul. Nuri kan? Iya. Tahu nggak artinya DJ Nuri? DJ itu bukannya Dadang Jailani? Bukan. Yang main musik, Pate. Oh. Yang main musik. DJ itu artinya ditemenin Jarwo. Yeay. Oh gitu. Benar ya? Benar kan? Ini rok apa tas sih? Kok ada slatingnya? Bentar. Saya mau baca namanya. Namanya siapa kan? Oh. Tadi kan suasana cuaca mendung. Ya. Terus ada pelangi. Ya. Tapi pelangi itu kan warna-warni. Tapi warna merah di pelangi itu nggak ada. Ternyata ada di bibir kamu. Iya. Lu sekolah nggak sih?
Kenapa sih? Itu lipstick. Lu katanya. Jadi kamu sales marketing barang-barang Kramat. Iya. Boleh nggak lihat? Boleh, tapi saya panggilkan bos yang punya barang-barang Kramat. Oh, Anda marketingnya. Oh, iya, betul. Oh, boleh. Boleh lihat dong, lihat. Boleh. Ayo, boleh. Ya, yang tadi mah jelek kayaknya ya. Belum dilihat juga udah boleh, maaf. Boleh, Kak. Mana? Oke, okay, saya panggil dulu buka. Ya. Iya. Bos. Bos. Panggil bosnya dia. Iya. Anda. Bandara di mana? Pak. Pak, Bapak nyari jaan. Nyari jaan. Ya. Aduh. Ini adalah Aspri saya, Nuryanto. Perkenalkan namanya Nuryanto. Nuryanto. Kok Nuryanto? Bapak baca, baca. Itu baca. Nur itu baca, baru. Ya, Bapak baca. Saya kirim baca, dia ke Thailand. Nuryanto pulang jadi Nuri. Kalian tadi mengusir saya. Enggak, sebetulnya kita enggak ada niat mengusir. Enggak, ya. Ada niat gitu, mengusir. Betul. Tapi ada bisikan-bisikan dari teman kita. Iya. Sebetulnya yang mempunyai niat itu adalah Laksamana. Laksamana. Usir saja dia. Iya. Dari napasnya itu menggambarkan kalau dia itu pengen mengusir Bapak. Betul. Anda jadi ya. Lo tahu dari mana napas gue lo bisa gambarin? Ya, tulisannya. Jadi Anda adalah biang kelaminnya ya? Keladi. Keladi, Pak. Kalau ini mah biang keladi enggak, biang kelamin enggak. Apa? Dia tuh biang kelakson. Saya banyak mendengar tutut dari dia. Bos, siapa? Saya pikir tangannya ya raja tadi. Ngeles kayak bajai loh. Bapak sebelum harus pegang-pegang biru, Bapak bisa kan video call dulu? Video call aja. Ayo, lihat barang-barangnya, Pak. Lihat barang-barangnya, Pak. Ini saya bawa barang-barang ini. Barang-barang yang Kramat ini mungkin Raja pasti juga tertarik ini ya. Apa saja pasti ini? Pasti akan. Itu nya, Pak. Belum kena. Bapak, kebalik, Pak. Bapaknya ada resletingnya. Bukan bapaknya yang kebalik. Ini kebalik. Ini dari sini nih, Pak. Oh, ini dari sini. Ya, ini gitu. Pak, resletingnya nih. Ke sana, Pak. Pak, ke sana. Barangnya lebih mahal. Yang di sini mah murah, Pak. Kalau ini Kramat, itu mah Kramat, beda. Oh iya. Oh ini, balik ke sini ya? Iya. Pak, jangan dua-duanya, ini ke bawah. Satu. Oh. Nyeret lagi ke situ, Pak. Nah. Nyeret, what is the meaning of nyeret? Nyeret itu ikut. Oke, ikut. Oke. Iya. Oke. Ini Chris Patih ini. Ini? Itu Chris ini Patih. Untuk Patih. Oh, Chris ini. Patih. Ini untuk Patih, jadi iya. Chris Patih. Iya. Wow, kocak sekali ya. Bagus, nah itu buka. Lihat. Pak, ada. Mohon maaf, ini kan kerajaan sebelum Masehi ceritanya, Pak. Iya. Kok udah ada Chris Patih? Ini bukan kerajaan Masehi, ini Masasi. Kerajaan Masasi? Ini nih Chris Patih nih. Boleh dicoba dulu, Pak? Oh, boleh, cobain di sini. Cep! Coba. Mau nyobanya nusuk gua. Kan ininya biar bener apa enggak ininya. Okay, nih, okay. Tapi ada juga Chris. Ini begitu Chris Patih langsung nyanyi lagu Jujur. Hah? Jujurlah padaku, bilang kau mati cinta, inginkanlah. Itu yang nyanyi lagu itu Ian Sembirang. Yang Katela. Yang Katela. Ian Sembirang. Apa hubungannya sama Nunung? Kok jadi Ian Sembirang? Jujur lagunya Chris Patih. Yang gimana? Jujur. Ulas kabina bina, kudu jujur kasa sama. Ulah bohong, bisi asuk kana raka. Tuh.
Ada nah, juga, yang ini, Pak, ada juga keris yang suka salah ngitung. Keris Piantoro? Bukan, Chris. Nih. Woi, lupa ngitung. Apa, Pak? Udah nyiapin. Oh, udah disiapin. Wah. Oh. Oh. Bisa ngitung banget. Enggak salah ngitung. KDRT. Yang suka dia, suka enggak ada kerjaan. Suka ngitung hari. Menghitung hari, detik demi detik. Salah. Ini tuh sekarang lagi musim, kloter 1, kloter 2 diberangkatkan. Menghitung hari itu nggak gitu. Menghitung haji. Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Iya. Lagian menghitung hari, masa detik yang dihitung? Ya. Menghitung hari, Senin, Selasa. Iya, benar. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin, Selasa. Rabu, dan Kamis. Jumat, Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Itu menghitung hari. Nih, ini itu juga antik, Pak. Itu ada, makanya nggak ada lagi yang namanya KDRT. Nah, kok bisa? Sekarang yang ada lah KD Raul. Oh, benar. Kekerasan dalam ruang gaul. Jadi banyak kan kejadian-kejadian misalnya di tol, yang serempet-serempetan, gitu ya, kayak gitu. Bapak ini kayak sapi di kampung saya pakai lampu digantungin gitu. Kalau itu kelenengan, Pak. Pak, itu kelenengan. Kelenengan. Iya, bukan lampu. Kelenengan. Bapak mah. Apa lagi, Pak? Ada ini lagi, nih. Pak. Ini. Nih, ya ini nih. Keris apa? Keris yang punyanya ini Pak John. Berarti Chris John. Chris John, betul! Menghitung hari. Chris John gak ada lagunya. Chris John gak ada lagunya. Chris John gak ada lagunya. Sejak kapan Chris John nyanyi? Aduh, makanya mikir nah, ini apa? Makanya dia itu tidak menusuk tetapi memukul. Wow. Ini. Wow. Berarti kalau ini nusuk, kalau yang ini untuk dipukul. Kalau Chris John petinju. Apa sih? Itu lagu di Chris John. Nah, itu lagu siapa, Pak? Lagu siapa? Nyanyi aja. Ya itu lagu Chris John. Aku udah seneng padahal Chris John punya album. Chris John ini dia adalah seorang petinju terkenal. Ya, tahu. Karena dia suka tinju. Iya. Kalau Pak Jarwo itu karena sering diare, petinja. Pak, ini sales marketingnya ya? Iya. Berarti kalau beli ke ini? Iya, beli ke dia, tawar-menawar semuanya. Harganya berapa yang ini? Boleh, ditawar yang... aja. Ini berapa ya kira-kira? Sebelum dibeli, sebelum tawar-menawar, dicoba dulu boleh. Dicoba dulu. Oh. Coba dong. Mangga cobian di kampung, di kota. Kalau keris itu, Pak, itu tuh yang nusuknya, itu kan dia, kenapa dia bentuknya seperti itu, kayak ulir gitu. Hah? Karena ketika ditusuk, ditariknya tuh diputar lagi, Pak. Nah, oh, pantesan ada lekuknya langsung, ya. Nah, filsafahnya apa itu ya? Filsafah, falsafah dengan filsafat jangan disatuin. Jadi filsafah, gimana sih? Filsafah, ada juga. Bapak mungkin bisa. Ini hari apa sih? Enggak tahu. Hari Senin ya? Senin. Apa Selasa? Selasa. 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 Oh iya, hari apa sih ini? Ini nih, ini mungkin Bapak bisa coba. Ini adalah keris yang bisa membuat orang menjadi kuat. Ah, yang benar. Ya. Kuatnya gimana? Ini ada pegang. Phil Collins-nya di sini. Pegang nih. Phil Collins. Iya, maksudnya filosofinya. Filosofinya, nah. Nah, di gitu. Nah, ini nih jadi kuat nih. Oh, kuat. Coba. Ini nih. Coba. Raja, ya. raja, coba raja. Di sini ya. Iya. Wah! Nuri, ini kecil, yang gede dong. Ya, ini nih. Boleh biar baik ya. Nuri, ya.
Ya, kuat. Lagi dong. Berarti gara-gara, yuk, ayo. Ya. Kuat ya? Kuat. Yuk, ayo. Yuk, ayo. Sekarang mau cobain, Bapak. Cobain. Cobain nih. Cobain. Ini kalau raja, ini kalau jadi... Kuat banget. Belum. Oh, belum. Belum. Coba gini dong. Gini dong. Ya. Wah, ini bisa menjadi mahalaksamana nih. Kuat. Cobain dulu. Cobain. Nih, raja. Nih, raja. Kuat, kuat. Raja menguatin. Ya. Kue dong. Ya, coba. Kue dong. Ini mantra. Kosong dulu ya. Kosong ya.